Sore ini kita memutuskan untuk coba ngambil cinematic shot. Sambil menunggu waktu dinner kita tiba, akhirnya kita coba untuk berenang juga di sana. Oh, gelap sekali. Nah, malamnya kita langsung berangkat ke restoran yang ada di Pulau Cinta dan kita dinner di sana. Makanan yang disajikan juga cukup banyak. Ada appetizer dan juga ada main course-nya. Dan kita harus segera istirahat karena besok adalah hari yang sangat panjang. Jadi kita udah habis selesai dinner. Kenyang banget dan makanannya lumayan enak. Terus tapi sambalnya pedes banget. Bener-bener sambal oranye Makassar, tapi ini versi buat sambal jadi kayak pedes banget deh, parah. Oke, jadi kita masih menikmati sunrise. Sekarang masih jam 6 lewat 20. Jadi sekarang kita lagi siap-siap mau mancing di pagi hari ini. Nah, pagi ini cerah banget. Terus kayak benar-benar adem daerah sini. Pagi yang sangat nikmat. Nah, by the way guys, tadi pagi itu gue nemu baby shark di bener-bener di bawah tempat kita nginep. Sumpah agak shock gitu, ada baby shark lewat dan sampai ada mommy-nya. Itu kenapa? Nah, salah satu extra activities yang kita ambil di Pulau Cinta adalah memancing atau fishing. Kita diberikan fasilitas dan juga guide untuk belajar memancing di sana. Karena kebetulan kita belum pernah memancing sebelumnya. Walaupun pengetahuan yang kita ketahui itu sangat terbatas, tapi akhirnya kita bisa dapetin ikan dan siangnya langsung akan kita santap sebagai makan siang. Oh iya guys, kalau kalian mau ambil extra activities memancing di sana, untuk 2 orang itu sekitar 600.000 sudah dengan guide dan juga fasilitas. Dan juga kita memancing di area yang masih dekat dengan Pulau Cinta. Kita udah selesai mancing, tadi dapat 4 ikan, lumayan lah ya. Nah, karena kita belum puas, jadi nanti kemungkinan kita akan mancing lagi sekalian island hopping, sekalian snorkeling juga. Pokoknya kita mau manfaatin waktu di sini sepuas-puasnya, se-oke-okenya lah. Jadi kita mau beraktivitas ya banyak di sini dan malam harinya kita juga bisa nyantai di sini. By the way, ini kita di dermaga, cuma lihat ikannya deh, banyak banget. Bener-bener ikannya ngantri. Let's go, panas. Yuk, mau breakfast dulu yuk. Oke, jadi
siang ini gue lagi lapar banget dan kebetulan bawa banyak cemilan. Oh ya, di sini nggak ada minimarket, jadi kalau menurut gue, kalau kalian emang plan untuk stay lama di sini, ya gue cuma sendiri. Nah, untungnya kemarin gue di Bali nemu Twix. Banyak nih menunya hari ini. Boleh minta sepatu lagi. Jadi kita dikasih makan ini banyak banget, gila, dan masih ada kelapa dan juga minuman lain. Gokil. Jadi ini kan hasil tangkapan kita tadi. Yoi, ikan apa namanya tadi? Ikan ayam ayam. Ikan ayam ayam. Kalau di sini namanya pupuh hito. Pupuh hito, waduh kayaknya enak banget ya. Markicop. Ini yang biasanya ribet banget. Ayo. Ya guys, jadi sekarang kita mau snorkeling dulu. Kita mau island hopping dan jalan gitu sekalian. Nanti mau mampir-mampir juga ke pulau-pulau dan juga kalau sempat dan keburu kita mau beli lobster di ada tempat nelayan lobster gitu. Di sini sekarang panas banget. Jam 2 siang, benar-benar matahari lagi on point banget. So, ayo cepat. Sesampainya di Kampung Bajau, kita langsung cari lobster karena di sana terkenal dengan penjualan lobsternya yang masih murah dan juga enak-enak. Gak nyangka ternyata begitu kita sampai langsung disambut oleh anak-anak dari suku Bajau. Mereka kayaknya seneng banget ketemu tamu yang datang walaupun hanya untuk membeli lobster. Abis ambil shoot ini di namanya Pulau Botak. Kenapa dibilang Botak? Karena kayak udah sisa tanah-tanah, kaktus-kaktus kering banget dari daerah sini. Dan ini panas banget tapi view-nya itu luar biasa. Jadi dari sini kita mau ke Pulau Kelelawar. Snorkeling itu, Kita mau ke Pulau Camar. Nah, kalau Pulau Kelelawar tuh kita untuk snorkeling di sana karena nggak memungkinkan kita untuk masuk. Dan Pulau Camar itu kayak pasir timbul gitu yang bagus. Oh iya, tadi kita sempat dari Kampung Bajo. Nah, iya, kita tadi dari Kampung Bajo untuk beli lobster dan di sana orangnya friendly banget, terutama anak-anak kecilnya so cute. And I don't know what to do.
guys. Nah, pertama-tama aku mau ngucapin makasih banyak buat semuanya yang udah berpartisipasi sama giveaway aku berkolaborasi dengan Laviara. Jadi setelah memikirkan dengan panjang dan juga matang, aku tuh awal-awal bingung banget untuk milih pemenangnya karena komennya benar-benar menarik-menarik banget sampai benar-benar buat aku bingung untuk pilih pemenangnya. Jadi sekarang aku udah memikirkan 3 pemenangnya. Jadi langsung aja ya, biar cepat. Jadi dari juara ketiga dulu, yaitu Dita Ajeng Prastika. Selamat buat kamu. Dan juara duanya adalah Cinta Vicencia Sitorus. Dan yang pertama adalah Nariska Destiana. Nah, buat kalian, makasih banyak yang udah support aku, support sama video-video kita, udah di like, subscribe, dan juga komen. Jadi jangan lupa untuk selalu ikutin kita terus. Mohon maaf bagi yang belum menang, mungkin next kita pastinya akan bikin bagi-bagi hadiah giveaway lagi. Jadi terima kasih semua yang udah berpartisipasi. Dan buat kalian yang menang, jangan lupa untuk DM aku nama lengkap, nomor telepon, dan juga alamat lengkap kalian. Oke, karena aku bakal kirim itu sekitar mungkin tanggal 2 atau 3 Agustusnya mungkin gitu. Jadi terima kasih. Gila boy, sunsetnya ini bener-bener dari depan kamar kita loh. Dari depan banget, begini coy sunsetnya. Apakah kamar lain dapat? Tidaklah, hanya kita seorang. Oke, jadi kita lagi mau romantic dinner dan udah di setup. Juga lobster yang tadi udah kita beli. Siap. Pasti saya makan langsung. Udah perut udah keroncongan ini. Ini udah ada ikan, ada udang, ada lobster dong. Siap-siap kolesterol lah udah ini. Gue yakin banget ini akan jadi romantic dinner terbaik kita. Jadi nggak usah ngevlog lah ya, lapar ya, makan aja udahlah. Yang penting makanannya kayak gini, gue yakin enak ada, karena ada udang, ada cumi, ada lobster, pokoknya semuanya lengkap, seafood dijadikan satu di atas ini. Jadi makanan nasi gue udah habis cepet banget, gila, nggak nyampe 5 menit. Ya belum. Nah, ini yang belum gue makan dari tadi, gue sisain buat terakhir. Ini daging lobsternya doang dan ini baru setengah lobster. Ternyata di sini murah banget loh guys. Kita beli lobster kayak gini berapa kan? 600 ribu ya? 650 ribu. Dan beratnya itu hampir 1,1 kilo. Dapatnya 2 lobster gede, jadinya 4 potongan gini. Gila nih, gue gak tahu nih kalau dimakan seenak apa. Gila, setebel ini dagingnya. Dicampur dulu ke garlic butternya. Ya kan, kita kasih dikit. Pinjam ya kan, garlic butternya. High above the chimney top is where you find me, oh, somewhere over the moon. Oke, jadi pagi ini kita dapat breakfastnya nasi goreng. Untungnya kita bawa nasi, jadi lumayan buat jadi pelengkap si nasi gorengnya. Jadi sekarang udah waktunya kita untuk check out, pulang ke Jakarta. Sedih banget, benar-benar di Pulau Cinta itu penuh dengan kenangan yang
tempat ini indah. Sedih mau pulang, bagus banget. Berat sih mau tinggalkan gue di sana, tapi next time kita pasti bakal balik lagi. Udah ya. Oke, sekarang kita lagi mau antigen. Nah, habis makan nasi kuning dan makan mie, kita mau cobain oleh-oleh khas Gorontalo. Oke. Ini katanya sih wajib kalau ke Gorontalo harus beli ini. Terima kasih.